Yolo guys, welcome and welcome back. Kita kembali lagi ke Rimworld, dimana kita pernah mainin game ini, cuman kita belum pernah menamatinya, teman-teman ya. Jadi di sini gue pengen namatin game ini guys. Sembari ini jadi selingan kita juga nih teman-teman ya, untuk City Skylines tentunya. Tujuan utama dari game ini adalah kita itu guys ngumpulin resource-resource untuk ngebangun roket, yang dimana kita nantinya itu bakal ninggalin planet ini. Itu tamatnya ya teman-teman ya. So kita langsung saja untuk new colony. Nah di sini ada beberapa skenario-skenario kayak gitu teman-teman. Di sini ada 3 orang, terus di sini ada 5 orang ya kan. Di sini ada 1 orang, ini juga 1 orang ya. 1 orang dan nggak punya apa-apa ya. Starnya nggak ada guys. Nggak ada teman-teman. Star with apa gitu? Silver kayak gini kan 2000 gold gitu, nggak ada. Nah, di sini gue itu pengen starnya dari 5 orang deh ya. Tapi kita itu faction kita itu dari zaman neolitik kayak gitu teman-teman. Nah kalau ini kan dia udah new arrivals, itu udah kayak udah researchnya itu udah modern gitu teman-teman ya. Kalau yang ini kita dari apa ya, zaman purba banget gitu teman-teman. Kayaknya seru lah yang ini ya. Kita mulai dari 5 orang tapi teman-teman ya. Oke, kita akan tamatin game ini tentunya teman-teman ya. Jadi kalian yang baru datang ke sini atau kalian warga-warga gua di City Skyline, silahkan nikmati mumpung ini dari episode awal ya. Jangan sampai ketinggalan ya episode per episodenya. Biar kalian itu apa ya, kalau kalian pengen beli gamenya, kalian udah ada yang kalian pegang. Anjay, ada yang udah dipegang ya. Oke, so di sini gua pengen Cassandra klasik aja deh. Untuk AI-nya ya, kayak AI-nya itu kayak tingkat kesulitannya kayak gitu teman-teman. Tapi kayaknya gue pengen Cassandra klasik aja deh. Nah, di sini ada peaceful ya, community builder, adventure story, bla 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 gitu kan. Gue pengen di tengah-tengah itu aja deh. Yang apa nih? Strive to survive. Oke, ini aja ya teman-teman. Terus gue pengen reload anytime mode. Oke, kita langsung saja. Next. Nah ini seatnya. Jadi ini kayak apa ya, planetnya yang akan kita buat kayak gitu teman-teman. Terus di sini gue juga itu udah beli DLC baru ya, yaitu adalah DLC ideologi teman-teman. Jadinya itu DLC yang kita tambahin. Oh iya, dan juga gue download beberapa mod, cuman dia nggak mempengaruhi gameplay kita secara signifikan ya. Maksudnya ya nggak OP gitu. Yang gue download itu cuman ini guys, modnya cuman kayak wall itu, wall reinforce kayak gitu, biar bisa apa ya, kita itu nembak, bisa nembak dari wall. Jadi ada wall yang ada bolongannya kayak gitu teman-teman. Oke, gue pengen factionnya ini kita hidupin aja. Ada satu faction ya biar rame gitu ya. Tapi populationnya jangan paling ini coy, di tengah-tengah aja lah populationnya. Kita main agak santuy sambil mengeksplore lagi ya game ini kayak gitu ya. So buat kalian boleh lah ya, yang sudah pro gitu, yang sudah menamatkan game ini juga, silahkan kalian saran-saranin aja apa-apa aja. Hitung-hitung membantu gua dan membantu teman-teman kita juga ya, yang ingin memainkan Rimworld teman-teman. Oke, kita langsung saja. Nah ini nih, ini nih mod-mod yang gua download ya teman-teman tuh. Untuk ini gameplay aja, mempercantik gameplay aja, bukan untuk memperbodoh gameplay, bukan teman-teman. Nah kita ini pilih ini dulu, pilih tempatnya kita spawn dulu teman-teman. Ini year round. Nah ini growing periodnya itu period ya, growingnya itu biar setahun itu full. Kalau nggak full itu contohnya kayak ini nih, mana ya? Ntar teman-teman, gue tunjukin ke kalian. Ini year juga. Ini year juga coy. Ini banyak amat yang year ya. Apa di atas ya yang gak year? Coba. Nah dia sampai 1 April sampai Oktober ya. Ya ininya growingnya, periode growingnya gitu teman-teman, suburnya. Jadi gue pengen setahun full aja teman-teman. Oh iya, untuk musiknya gue pengen musik sendiri nih. Waduh, ini musiknya serem banget masalahnya teman-teman. Tidak menikmati saya juga nih. Ntar ya, kita cari-cari dulu. Ini jalan nih teman-teman, enak nih kayaknya jalan ya. Ini 1000, rainfallnya 1000. Year round. Stone tipenya slate, marble, limestone. Time zone-nya plus 1.
Mana ya? Ini dekat jalan, enak sih teman-teman. Jadi gue pengen yang ada mountain-mountainnya gitu. Maybe ini. Suhunya, average suhunya, temperaturnya itu 7 Celsius sampai 33 Celsius, derajat Celsius teman-teman. Apakah yang ini atau yang ini nih? Ini kayaknya mantap juga nih. Kalau gue next, kita tambah minus 10 sama dia ini ya. Faction, setiap 15 hari dia ke tempat kita ya. Menyerang kita gitu setiap 15 hari sekali. What? Tapi itu seru sih, sebuah tantangan, Bor. Cuman kita lihat dulu deh. Kita cari, guys. Gue pengen yang ini. Yang agak full gitu. Ini, kalau ini. Kayaknya di sini si Sabi ya. Di tengah-tengah banget gitu suku kita, temen-temen ya, koloni kita nih. Ke sini bisa. Wah, oke lah. Kita next aja, teman-teman. Nah, di sini juga ada ideologi yang kita anut, teman-teman. Jadi kita akan mengcustom ideologi kita ya. Ideologi itu menyangkut agama gitu ya. Ya, kayak kalau Indonesia kan Pancasila kayak gitu ideologinya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita create aja. Nah, ini kita percaya Tuhan gitu, teman-teman. Ini Buddha origin. Buddha, terus ini Kristen, ini Islami, ada Islamik juga, teman-teman. Wow, ada Hindu. Ini apa nih? Apa nih? Gue kurang tahu. Tapi gue pengen ini aja deh. Kita percaya adanya Tuhan kayak gitu ya. Ceritanya nih, ideologi koloni kita nih, ideologinya gitu guys. Ceritanya kayak gitu. Kalau guanya asli mempercaya ada Tuhan gitu ya. Untuk ideologi ini kita nih, koloni kita biar seru gitu ya. Kita percaya ada Tuhan. Alright. Nah, ini dipilih nih. Ideologi yang kita pegang nih teman-teman ya. Gua itu kemarin main ini pakai ini ideologinya, terus sama yang ini. Jadi dia itu kayak, nah di sini ada yang ke unlock kayak gitu teman-teman, role yang ke unlock itu plan spesialis gitu. Jadi nanti kalau misalnya koloni kita yang kita terapin spesialisnya kayak gitu, nanti kalian tahu sendiri ya, dia bakalan jadi bagus gitu, XP-nya jadi cepet, terus growingnya jadi bagus lah. Pokoknya intinya seperti itu. Sama yang ini guys, gue pengen medical spesialis. Jadi ketika nanti ada teman kita yang kita operasi kayak gitu, lebih ini ya, lebih bagus gitu, lebih suksesnya lebih bagus gitu teman-teman ya. Oke, jadi gue pakai dua ini aja teman-teman. Let's go. Menyembelih binatang, gue remove aja. Ini juga gue remove ya. Cutting tree, motong ini, motong pohon gak boleh katanya. Gue remove lah. Killing innocent animal, gue remove. Gue pengen makan daging ya. Gak boleh mining kata dia, yang gue remove. Kalau ini, oke, okay, respect ya. Ini, terus execution, gue don't care. Wah, perbudakan gue acceptable. Ini dia ya, yang gue suka. Waduh, ini guys, ngeharvest organ. Kita bisa menjual organ-organ orang, teman-teman ya. Jadi nanti kita kalau bisa, kalau nangkep prison itu masih hidup, kita jual organnya, teman-teman ya. Alright. Gue pengen ini untuk physical love-nya itu free aja lah, ya. Free. Oke. Marriage name-nya, keep name. Oke, okay. Resource-nya gue very fast. Oke, sip. Nah, ini nih medical. Oke nih. Ntar teman-teman ya, ritualnya gue nggak mau ada ritual-ritualan dah. Jadi kalau ideologi ini guys, sebenarnya itu kayak lebih ngaruhin ke mood-moodnya si ini ya, mood-moodnya koloni kita nanti ke depannya kayak gitu teman-teman. Kalau kita nggak ngejalanin yang namanya ideologi kita kayak gitu teman-teman ya. Oke, ini gue hapus dulu. Terus hair, kalian mau tahu gue download banyak hair loh. Hair-hair animo gitu teman-teman. Mukanya muka-muka animo juga bagus. Ada. Gua downloadin teman-teman ya. Biar lebih mempercantik aja gitu, biar enak dipandang. Kayak gitu. Ya ini gua kasih aja tato semua dan lain-lain gitu ya. Kita down. Sudah. Ada 30 tato bla 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 bla. Nah, ini
ini nih yang gak gue tahu ini untuk apa fungsinya nih. Pakai style-style kayak gini. Gue remove aja deh. Remove aja ya teman-teman. Kita kosongin aja kayak gitu. Karena gue juga baru balik lagi dan baru 90 jam kembali memainkan ini lagi gitu guys. Cuman gue belum sampai ke tamatnya nih. Gue itu pengen tamatnya itu masih pengen apa ya? Masih pengen ngerasain feel newbie-nya gue gitu. Bersama kalian tentunya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, ini udah. Nah, ini kita kasih dulu namanya. Ideologi kita itu penyembah sedotan. Penyembah sedotan. Oke. Adjektifnya itu kita sebutannya itu sebutan singkat ya mungkin ya. Sedoters. Pakai Z ya biar alay. Sedoters. Pakai Z ritual roomnya angkasa luas. Ritual roomnya angkasa luas anjay. Nah oke okay. Kayak gitu lambangnya kita nih, lambang ideologi kita ya. Lambang ideologi kita itu mana ya yang cocok sama The Sedoters ini temen-temen. Milih kayak gini aja lama boy. Nah ini aja nih. Nah ini kayak sedotan nih. Ini tengahnya kayak gini gitu ya. Oke. Angkasa luas. Ideologinya penyembah sedotan ya. Kita percaya akan adanya Tuhan teman-teman ya. Ritual roomnya angkasa luas oke. Oh iya sebentar. Ini gue pengen ganti dulu. Kita gak usah pakai topeng segala macam ya. Untuk chiefnya gue pengen namain apa nih. High chief oke. Don. Ini moral guide itu kayak ini teman-teman, kayak klerik kayak gitu ya, pemuka agamanya mungkin. Kita sebutannya sir aja. Dan medical, oke medicalnya namanya siapa ya? Meditor, no, meditalker, mediwan, oke mediwan kita nih, farmor, mediwan farmor, oke lah farmor boleh teman-teman. Sip. Tempat ritualnya nanti tempat kayak ritual untuk ritual untuk ini ya kayak kita bakal ngasih role-nya ke koloni-koloni kita kayak gitu teman-teman. Jadi butuh ini juga gitu ya. Ini kita ilangin enggak bisa. Kayak gitu teman-teman. So, oke, okay. Penyembah sedotan. Ideologi kita penyembah sedotan. Organ kita itu bisa menjual organ orang ya nanti. Right, kita next aja teman-teman. Nah, di sini ada 5 orang tuh kalian lihat guys. Gue sudah gue udah download nih lihat tuh face-nya tuh. Jadi cakep, Bor. Tuh, jadi cakep teman-teman. Lihat nih. Body mooder. Fast learner. Jealous. Aduh, dia enggak bisa caring. Gue bisa prepare carefully sih. Cuman sebentar deh, gue lihat dulu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita random dia ada yang bagus, oke okay, itu kita lihat bersama-sama ya. Gue pengen yang nomor satu syutingnya bagus. Aduh, ini brain ini kenapa nih otak dia teman-teman? Efisiensinya, aduh cacat. Jangan. Gue nggak mau di awal-awal ada masalah kesehatan kayak gitu teman-teman, nggak mau. Aduh, ini buta teman-teman. Ini buta cuy. Tapi syutingnya melnya ya. Waduh. Wow. Wah, miningnya bagus nih. Tapi dia, waduh, kena apa nih karkin? Waduh, kena kanker guys. Dia kena kanker teman-teman. Major. Menggerogoti lagi growing lagi numbuh nih. Waduh, kena kanker teman-teman. Kanker kulit. Jangan ya. Miningnya bagus sih. Cuman kanker kulit. Jangan deh. Resiko. Kita cari teman-teman bentar ya. Nah ini shootingnya bagus nih. Aduh tapi dia greedy teman-teman. Tamak nih orang tamak nih. Wah. Bagus kamu lo shootingnya lo. Cuman kamu greedy ya orangnya greedy. Saya gak suka orang greedy nih ya. Jangan tamak ya. Nah shootingnya bagus. Cuman ininya aduh.
Nah, gue pengen healthnya itu kayak gini aja gitu loh teman-teman. Ini kita shooting dulu ya, penembak dulu teman-teman. Right arm, dia kena alt gun shoot. Efisiensinya cuma, aduh, ininya juga medicalnya nggak ada, jelek. Nih lamanya kayak gini teman-teman. Tapi kalau kalian menikmati nggak apa-apa sih awal-awal ya. Careful shooter, fast learner, bagus, ini bagus teman-teman. Cuman ininya dia nggak bisa nyembuhin diri dia sendiri, dia harus butuh dokter. Gimana teman-teman? Dia nggak bisa nyembuhin diri dia sendiri cuy. Cuman dia bagus tuh di shooting, mail, construction, bagus. Waduh, waduh, boleh juga nih, ini bagus nih. Timing time-nya itu tapi agak lama. Oke, kita sisihkan dulu deh ya. Kita sisihkan dulu ini, kita kebawahin dulu, teman-teman. Ini bagus, shooting-nya 5. Bloodlust, Night Owl. Aduh, ininya tapi jelek. Ini bisa ini nih. Mental breaknya itu guys, tapi bagus dia. Di craftingnya bagus, shootingnya kita tahan kali ya. Kita tahan teman-teman. Dua ini. Ini trigger happy to smart greedy. Waduh kok greedy ya. Nah ini kita randomin dulu. Random, random. Berarti kita sudah dapat shooting sama construction. Ini gunanya si construction ini untuk ngebangun-bangun ya teman-teman ya. Ini kita udah dapat crafternya, berarti crafting, si crafting. Berarti kita harus cari yang orang-orang yang mining sama plan. Mining, plan sama medical. Oke. Berarti ini mining dulu ya. Kita cari mining. Yang miningnya gede. Miningnya gede sih, cuman ini bekas tembakan cuy dia. Waduh, pengguna obat-obatan teman-teman. High life lagi dia. Waduh. Jelek, dia jelek coy. Kok jelek? Cantik begini kok dia jelek? Ugly. Waduh, beauty-nya minus 1, Pak. Cuma badannya oke sih. Gede gitu ya. Miningnya oke, medicalnya juga dapat gitu loh teman-teman. Ya udah nggak apa-apa lah, sikat dulu. Mana tadi ya teman-teman? Ini enggak. Ini plan sedia bagus teman-teman. Wow, udah dapat nih kita nih plan. Berarti ini gua taruh atas. Ini kita kayak gini. Ini ya. Tadi planter mana tadi? Nah, quick sleeper. Agresif, oke, ini berarti tadi mana? Mana lagi teman-teman? Ini ya. Oke, berarti sudah ada shooting, mining, crafting, plants. Ini medical bisa kena nggak dia? Medical, dia dapat medicalnya teman-teman. Dan ini crafting. Berarti ini gua butuh orang yang punya intelektual lebih untuk ngeresearch. Nah ini intelektualnya 5. Psikopat, tidak. Tidak mau saya orang psikopat. Intelektualnya 8 nih teman-teman. Foswalker, chemical. Aduh, pengguna obat-obatan nih. Gimana guys? Duh, bagus sih trade-nya. Movement speed-nya dapat dia. Aduh, cari yang lain deh. Semoga dapat yang lain ya. Pengguna obat-obatan, boy. Gue gak mau gitu loh. Apa? Intelektualnya 7. Dia jelek. Ini bagus. Aduh, labornya gak bisa. Gak bisa ngehaul, gak bisa nge-cleaning dia. Nah ini dia, intelektualnya bagus teman-teman. Aduh, matanya nggak ada teman-teman. Dua-dua matanya nggak ada. Dia adiksi alkohol, cuman bagus nih syutingnya nih. Optimis orangnya. Tapi dia pecandu alkohol.
Alkohol, adiksi alkohol 15% dia. Bisa sih, bisa kita ilangin sih kecanduannya, teman-teman ya. Kita butuh intelektual dia nih. Lihat tuh. Nih, 2 2 2. Tuh ya, oke. Okay. Kalian bisa lihat sendiri ya, berarti gue pengen ketuanya ini deh. Kamu. Kamu ketuanya. Karena dia syutingnya bagus, mailnya bagus, ya craftingnya bagus. Ini farmer, ini construction. Oke, okay, yang kedua construction lah ya. Yang ketiga mining, betul. Terus yang keempat plants. Medical? Oh iya, oke. Okay. Mining sama medical ada di sama dia ini ya. Berarti dia ini bisa kita jadi dokternya juga. Oke. Okay. Pas, teman-teman ya. Pas. Nah, oke. Okay. Kalian bisa lihat, gak bakalan gue ganti-ganti gitu ya ininya. Cuman gue pengen ganti penampilannya saja, teman-teman. Jadi gue skip sampai gue ganti penampilannya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sudah gue edit ya, jadi lebih cakepan ini. Coba nih, ini, oh ini gue non aja deh. Oke, sudah ada ini masalahnya, udah ada jenggotnya sendiri dia, teman-teman, dari bawaan modnya ya. Coba gue ini dulu, hapus dulu ini. Nah. Oke, okay, tuh udah ada bawaan jenggotnya sendiri tuh dia. Jadi lebih tampan lah ya. Namanya jangan ini. Namanya Gray-gray. Losanekam, Gose. Yang ini namanya Rero. Hamster aja, hamster namanya. Ratol. Si Ratol. Komodo Ratol. Oh, ada komodonya, Indonesia banget nih. Oke lah ya. Ratol. Oke, Ratol. Oke. Ini Turtle. Oke, Turtle boleh. Katro. Ah, ini si Katro boleh nih. Jadi ada si Gose, hamster, Ratol, Turtle sama Katro ya, teman-teman. Oke nih, ya. Tuh, adiksi, masih adiksi dia, tidak gua ganti-ganti sedikit pun, teman-teman. Alright, kita langsung saja ya. Let's go, teman-teman ya. Confirm. Alright. Welcome to RimWorld, teman-teman. Kita oke saja. Sebentar. Game volumenya gue gedein mungkin. Segini. Oke. Okay. Wih. Naik apa dia, teman-teman? Kok si Turtle naik ini? Naikin anjing, coy. Wow. Oke, okay, ada 5 orang, teman-teman. Kita lihat dulu mapnya. Mapnya di bawah kosong ya. Mapnya di bawah kosong. Ngeri-ngeri sedep nih di sini-sini. Ini ada makhluk-makhluk yang tidak jelas gitu, teman-teman, biasanya ya. Nah, ini nih. Waduh, ini nih ngeri banget nih kalau beranak pinak dia. Mega scrap apa tuh? Itu tuh. Gua baru sampai situ aja, guys. Gua belum tahu cara ngadepin dia ini nih. Soalnya sekali gebuk sama dia ini mati kita, boy. Ngeri banget. Kita agak nge-defense itu berarti dari sini aman sih ya, seharusnya ya. Dari sini aman sih ya, nggak ada mega scrap dan lain-lain itulah ya. Berarti nanti kita tutup dari arah sini sama sini. Oke, berarti enak banget kita, teman-teman. Alright. Kalau begitu langsung ini kita iniin dulu. Kita ini, nah, kita howling ya. Terus Gose, gue manggilnya Gose aja. Lo ambil ini. Terus Turtle ambil ini. Right. Gose, Turtle, terus hamster ini bionya. Shootingnya bagus ya. Oh, aturan lu di sini. Hamster. Si Turtle gear lu drop dulu. Oke, bow-nya lu drop. Nah, sip. Terus kita harus lihat-lihat juga ya, teman-teman ya. Meleknya lu bagus ya. Melek lu ambil ini. Lu shooting bagus juga sih, Katro. Katro shooting ambil ini, pila. Turtle ambil ini. Hamster ambil ini. Turtle ambilnya aja, pentungan ya. Sip. Bagi-bagi dulu. Oke. Ini kita kayak giniin, teman-teman. Sip. Sip 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 sip. Gue pengen ambil semua arah sini sih, teman-teman. Yang kita tutup nanti ini berarti sama sini sih. Kayak gitu sih hasil rencana gue ya. Waduh, ini subur banget, Pak. Di sini subur banget, guys.
Wah, di sini juga subur banget nih. Berarti gue ambil sini deh. Waduh, greedy gue temen-temen ya, tamak nih. Soalnya subur nih, kalau gue ngebangun, bangun, ngeplanting sesuatu di bagian situ cepet growingnya, teman-teman. Kayak gitu. Nah ya. Oke lah, bisa lah ya teman-teman ya. Oke. Kalau begitu, begitu, begitu. Apa gimana ya? Ke bawah atau sini? Ke bawah. Ke bawah deh ya teman-teman ya. Kita bikin koloni kita ke bawah aja ya. Berarti sini pintu masuknya gitu. Coba tirennya. Oh, merah ini. Ini harus gue bikin jembatan kah? Struktur. Oh iya, harus kayak jembatan gitu teman-teman. Gak apa-apa deh ya. Oke, sip. Berarti yang awal-awal kita akan nge-zoning dulu untuk naruh barang-barang sementara dulu teman-teman. Nah ini untuk stockpile kita sama dumping ya. Nah ya, ini kayak gini awal-awal yang biasa gue lakuin ya. Selama hampir 100 jam dalam seminggu ini gue memainkan ini. Seminggu ini hampir 100 jam. Kalian bayangin mainin RimWorld. Karena gue kangen banget dengan RimWorld teman-teman ya. Karena gue sempat ini ya mencari gitu, apa game yang bakalan gue bawain ini gitu, apa sih yang belum gue tamatin gitu loh. RimWorld, wah kata gue. Soalnya gini teman-teman, soalnya kita kan sudah mainin yang namanya Prison Architect udah tamat, ya kan? Academia School Simulator udah tamat. Nah, yang hampir-hampir sama kan ini belum kita tamatin gitu, teman-teman. Jadi gue tertarik sekali. Oke. Ini gue iniin deh. Di sini plantingnya gue pengen 10x10 bisa nggak? Please 10x10. Oke. 10x10 berarti di sini gue pengen growing. Ini berarti sampai sini ya, segitu. Ini gue pengen untuk medical herbal, untuk herbal perhelbalan. Oke, sebentar teman-teman. Nah, kita kayak giniin lagi. Ini gue giniin dulu. Ini adalah rice mungkin ya. Rice ini dia growing time-nya 3 hari teman-teman. Sedangkan potato growing time-nya 5,8 hari. Oke, kita coba rice ya. Beras, padi. Oke, begitu hell root. Nah, untuk ini tanaman. Jangan ini, bukan tanaman itu. Gue pengen cotton. Nah, ini dia. Hell root tadi mana ya? Di sini ya. Tanaman ini. Oke. Ini kita expand aja zone-nya. Sip. Tarbor. Mana tadi? Kok tidak kelihatan ya? Expand zone. Kelihatan gitu, teman-teman. Kita karena butuh banget nih. Banyak random eventnya teman-teman masalahnya. Jadi kita membutuhkan sekali yang namanya ini ya. Untuk medical. Oke, let's go, dah. Oke, teman-teman. Let's go biar mereka store dulu ya di sini. Kita enak banget nih udah dapat kuda, cuy. Dynamite namanya. Nah, ini kalau kita untuk traveling enak. Berarti animals kita ini ada apa ya? Kuda. Terus ada kucing, kita dikasih kucing. Kita dikasih kucing sama anjing ya teman-teman ya. Oke. Alright. Nah, ini guys, ini adalah pintu masuk kita nanti ya. Kita nge-mining di dalam gua aja. Kita di dalam gua aja nih nanti nih. Kayak gitu teman-teman. Waduh, ini kalau kita hunting mereka ini, kalau dia pengen mati itu meledak, coy. Buset nggak? Meledak. Kok kamu motong pohon? Oh iya, motong pohon karena ini bakalan kita ganti jadi tempat farming teman-teman ya di sini. Nah, ada needs-nya tuh. Chili. Waduh, kedinginan dia, Bor. Hah?
Oh, 5 derajat Celcius, teman-teman. Oh my god. Tidak. Needs-nya makan tidak dengan ini, meja minus 3, mood-nya ngurang. Mood-nya ngurang. Aduh, ini nih work ya. Dia itu kalau misalnya kita punya hewan-hewan kecil nih, kayak kucing ini dihunting sama dia nih. Berabe guys, ini park ini bisa kita tame gak ya? Coba yang animalsnya gede siapa? Ini gak bisa medical ya dia. Oke, gak apa-apa. Plantsnya 10. Kita tidak ada orang yang... Oh ini nih, si Katro, kamu tame. Kamu jinakin ya Katro ya. Coba. No food, tidak. Tidak ada food, teman-teman. Jadi kita nggak bisa ini ya. Nggak bisa jinakin dia. Kita kalau pengen jinakin dia itu harus ada food, teman-teman. Jadinya nggak bisa. Oke. Okay. Problem ya. Nanti deh. Yang penting dia jangan ganggu dulu nih. Wih, ada piggy di sini, teman-teman. Banyak wild boar ya. Babi hutan, teman-teman. Alright. Seru banget main ini, teman-teman. Sumpah dah. Ini salah satu game rekomendasi dari gua sih. Campuran strategi juga ada, buildingnya juga ada, temen-temen ya. Jadinya seperti itu. Kita mining, ratol. Oke, kita worknya kita ini dulu, temen-temen. Kita manual dulu. Yang dokter berarti di sini yang skillnya gede itu elu ya. Ratol, kamu jadi dokternya. Kita padamin api kalau misalnya ada kebakaran. Kita jadi pasien kalau misalnya kita sakit. Kita utamain yang namanya istirahat. Oke. Okay. Basicnya juga kita utamain. Wardennya, no, handle. Handle ini untuk train tema. Oh, Katro. Katro untuk itu. Kamu juga... Berarti lu tame di sini high priority ya. Gua aja lah high priority aja. Cook, kita tidak ada orang yang bisa masak, boy. Oh my god. Ratol aja deh, karena lu bakal gua jadiin dokter nih, tol. Eh, ya enggak enak banget nih tol nih. Mohon maaf, eh. Nama lu Ratol misalnya. Eh, tol aja gua panggilnya nih. Oke, okay, hunting kita. Oke, okay, ini ya. Biar naikin ininya, teman-teman. Konstruksi hamster smithy sigose. Oke okay lah, haul segala research berarti Katro research. Yang diutamain ya, research dulu untuk si Katro. Baru yang kedua kita ngehandle tame segala macem. Mining cuma satu orang. Oh, gua nggak mau satu orang dulu. Kita mining semua. Oh no. Oh my god. Salah. Ratol shift. Klik. Nah. Mining. Semuanya bantu mining. Oke, tolong. Kita akan ke dalam goa nih. Brother, kita akan tinggal dalam goa ya. Eh. Jadi kalian harap bantu. 6 sini 6. Nah, kita mining. Hoi, orang-orang gua. Bantu woi, kita masuk dalam gua nih. Woi. Kalian enggak bantu apa? Hamster. Waduh, nyantui banget sih mamang nih. Aduh. Kerja woi. Ini aja udah kerja nih tuh si turtle tuh. Astaga. Dia nyantui, guys. Orangnya nyantui banget nih. Cakep ya. Waduh, anjay, cakep banget. Ntar, guys. Wah, gua kecil lah main ini, kecil, Pak. Udah ngopi. Gimana lebaran kalian, teman-teman? Gimana THR-nya sudah lancar apa? Ntar, teman-teman, ini outdoor 14 derajat ya. Gua ngeri ada sesuatu nanti. Jadi gue kasih ini dulu, penerangan dulu untuk mining ya.
Soalnya takut sesuatu terjadi, teman-teman. Ada yang muncul dari bawah tanah, teman-teman. Kalau misalnya kita tidak terangin ya. Tuh outdoornya 10. Waduh, ketiduran si Ratol. Waduh, Tol. Ketiduran si Tol. Waduh. Tidur si Ratol, teman-teman. Lihat nih, hamster baru kerja malam nih. Oh iya, gue pengen assign dulu. Schedule. Ada yang naik owl gak ya? Oh, naik owl itu si Gose, teman-teman. Aduh, naik owl ya. Berarti dia itu kerjanya dari jam 2.3 sampai jam 6 pagi. Modnya bakalan berkurang di jam 11 sampai jam 6 sore. Waduh, gue assign dulu deh. Gue schedule-in. Berarti si Gose ya tadi ya. Dari jam... bentar. Anything dulu. Berarti dari jam... Berarti dia tidurnya itu jam berapa sih, teman-teman? Lupa gua. Tidurnya jam 11 sampai jam 18. Oke. Okay. 11 sampai jam 18. Nah, berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 8 jam dia tidur. Lo enak banget dia, boy. Oke. Okay. Kamu kerja malam ya, Gose ya? Waduh, orangnya malam sekali deh ini, teman-teman ya. Anaknya anak malam nih. Wah, Katro tidur di luar nih, Katro nih. Katro. Waduh. Kupercepat, teman-teman. Karena tidur juga nggak ada yang kita bisa lihat. Si Turtle. Dia lagi nanemin padi. Terus dia nanemin ini ya, katun. Jadi cotton plant ini untuk ini ya, teman-teman. Untuk ngebuat baju, bahan-bahan baju gitu. Makanan 137 hampir habis. Gue pengen ada orang hunting deh. Tapi kita kalau hunting belum ada dapurnya. Apakah di sini ada berry? Waduh, ini berry sih. Berry. Oke. Okay. Kita ambil berry dulu, teman-teman. Ini kalau dia di dekat kita, teman-teman, warg ini bakalan mangsa ini kita nih. Hewan-hewan kita, kucing kita mana kucing kita? Paling enak banget tuh di mangsa tuh. Cat di sini. Nih, lagi di deketin ini nih. Waduh, ini warg-nya lumayan gila juga sih, guys. Sakit loh warg ini. Masalahnya kita mau ngetame-nya nggak ada ini, teman-teman. Ngehajar aja kita nggak bakal kuat. Baju-baju kita nggak kuat, teman-teman. Aduh. Dia lagi nyari makan, teman-teman. Ini masalahnya deket banget nih. Kalau revenge, dia bakalan ngebantuin ini. Gitu, teman-teman. Ini si kucing mulai tidur sini lagi. Gue buatin dulu deh tempat sementara. Lu jangan main jauh-jauh ya. Furniture, sleeping spot, animal sleeping spot. Nah, di sini berarti ini adalah, nah ini. Ayo langsung pindah-pindah biar kamu tidak dihunting ya. Oke. Nah, sip. Kucing, bangun kucing. Ini ada ini kucing. Wah, kucing nih nggak bisa gua angkat apa ya? Sewing area lagi. Gak bisa diangkat, teman-teman, masalahnya. Percepat. Ayo kucing balik balik balik. Balik. Oke, oke. Sebentar, teman-teman. Untuk menyelamatkan hewan-hewan kita ya. Gue pengen ngebuat zona. Area 1. Nah, ini khusus hewan-hewan kita main di sini aja deh. Sini. Gua nggak mau hewan-hewan gua mati sebelum ini, cuy. Kita send no animals. Animals area 1, area 1. Oh, kalau kuda dia butuh pen, teman-teman ya. Bukan hewan yang di dalam rumah kayak gitu, bisa masuk dalam rumah ya. Jadinya dia butuh pen. Kuda. Nah, kan lo. Lo, baru dibilang ya.
Katro, lo megang apa Katro? Pila. Aduh, kayak mana ya? Melee attack. Lu jangan kabur, kambing. Hajar, ini hajar. Hajar rame-rame, hajar rame-rame, hajar rame-rame, hajar rame-rame. Hajar rame-rame. Gila nih. Nih, warg ini harus kita musnahkan sih. Gak bisa nih. Mati dia, guys. Musnahin, boy. Waduh. Baru gue bilang, teman-teman, apa tadi? Warg ini dia ini banget nih. Lo mati lo. Tarwar. Kita rescue genius. Tidak genius. Kamu harus saya. Siapa sih yang ininya gede? Medis. Ini medis. Ratol, Ratol. Dari itu pasti mati Ratol. Tend dulu genius. Jangan-jangan without ini dong. Ambil dulu dong ininya. Ambil dua. Oke. Okay. Kok dia enggak bisa instan sih, anjay? Kok enggak bisa instan sih, harus dikasih tahu anjir. 4 jam, untung 4 jam, teman-teman. Si Katro. Oh. Masih bleeding aja Katro, enggak ini ya. Enggak ada waktunya. Oke, okay, Ratol, Ratol. Ratol, kamu already tending. Oke, okay, dia lagi nge-tend. Oke. Okay. Come on. Masalahnya yang gede cuman si ini, guys. Si Ratol. Alhamdulillah masih bisa diselamatin ya. Gila. Baru aja, teman-teman. Baru kita bor. Nah. Waduh, buta mata kirinya, teman-teman. Beaten out. Oh. Tidak. Matanya hilang satu. Ini bunuh dulu nih. Ini hajar dulu nih, bos. Melee attack, bos. Ini biar ini. Kurang ajar nih. Dia mencari makan, coy. Situ, suwe. Nah, lo, ya. Oke. Udah ya, temen-temen, ya. Oke. Nah. Sip, berarti sisa warg-nya cuma satu, teman-teman. Bisa kita tame nggak ya? Kalau kita pengen tame nggak ada ininya. Ini nggak bisa kita tame. Ini paling nanti masuk dumping zone. Berarti sementara gue buat tempat production, butcher table maybe. Dia butuh 95 wood. Di sini sementara aja. Sebenarnya gue bisa kasih butcher spot sih, teman-teman. 70%. Kalau ini kan gak ada kayak gitunya dia. Gak ada apanya sih, teman-teman. Kayak oh, kehilangan letter gitu, teman-teman. Kehilangan kulitnya gitu. Aduh, untung kamu selamat ya. Makannya jangan keluar-keluar. Dia nggak keluar sih, kucing-kucing itu nggak keluar ya, temen-temen ya. Cuman memang geragas itu tuh. Suwe memang tuh. Geragas banget. Katro, Katro, tolong dong, obatin dong. Atau kamu obatin sendiri ya? Gimana sih caranya? Nah, biar dia bisa nge-healing diri dia sendiri, temen-temen. Terus pesennya kita nge-carry dua ini aja deh. Setiap orang megang dua obat-obatan ya. Kalau terjadi apa-apa bisa nge-healing dirinya sendiri. Nah, kita kayak giniin dulu biar bisa healing. Woi, dia nggak bisa. Kalau hamster nggak bisa. Manja, hamster manja ya, teman-teman. Kayak gitu tuh. Oke, okay, sip. Nanti dia ini, guys, ngambil sendiri-sendiri ininya. Oke, okay, kayaknya kita masih butuh mining. Gue pengen ngebuat kayak tempat tidur gitu, cuy. Tapi sementara untuk tempat makanan dulu deh. Gak apa-apa lah, tempat tidur. Gua pengen buat tempat production. Nah, ini nih. Untuk masak, oke. Untuk masak dulu. Berarti kita butuh steel. Di mana ada steel?
Kita akan mencari steel. Oh iya, kita belum belum membuat kandang untuk dynamite, guys. Karena di sini dia butuh nih. Butuh ya. Butuh sekali. Oh, itu dia. Tapi gua enggak mau jauh-jauh. Oh, di sini nih, takut nih gua kalau masuk ke dalam situ ya, teman-teman. Atau di ujung sini deh. Gua mining di ujung sini. Mining steel. Oke. Okay. Kita miningin dulu steelnya, teman-teman. Nah, kayu-kayu sudah banyak ya dapat. Oh, gua udah send belum sih schedule? Udah ya. Nih moodnya berkurang nih. Kenapa nih? Tidur dalam keadaan dingin katanya minus 4. Tidur di luar minus 4. Tidur di bawah di lantai minus 4. Makan tidak menggunakan meja minus 3. Anjay. Tidak nyaman. Aduh. Revenge lagi. Apa tuh? Oh, udah. Kaget kemudian revenge apa lagi, teman-teman, gitu loh. Mungkin kita lagi berusaha membangun koloni gitu loh. Tolong eh, jangan banyak-banyak event-event gak jelas gitu loh. Nah, ini ya. Nah, tidur juga kuda di dalam nih. Belum gua kasih pintu, teman-teman. Kasih pintu dulu deh. Pintunya, kalau pintu luar ini gua pengen dia dari steel sih sebenarnya. Kita udah lagi ini ngambil steel kan. Ya udahlah, steel aja. Steel, oke. Okay. Wih, apa nih? Waduh, ninja saga nih. Ninja saga. Ninja saga yang Facebook. Aduh, tidur. Apa nih infeksi? Siapa yang terinfeksi? Wah, Katro terinfeksi apa, Katro? Tidak. Katro infeksi apa, teman-teman? Aduh, Katro infeksi. Nggak diobatin sih, koplak. Gue obatin si Katro, anjay. Kena infeksi dia. Eh, bangun. Obatin dulu nih. Duh, jangan. Kok kamu nggak mau ngambil ini ya, obat ya? Anehnya juga nih lu nih. Nggak mau ngambil obat nih. Gue ambil nih. Udah gue suruh dua nih per orang nih, eh. Tolong nih ya. Apa salah ya? Salah ini. Ini kayaknya. Herbal medicine. Suruh bawa dua per orang. Biar ngebawa semua gitu. Katro, Katro. Waduh, infeksi si Katro, teman-teman. Gimana, Bor? Gara-gara ngediobatin ya infeksi. Berarti gua harus mau nggak mau gua harus ini buat tempat ritual cepat. Why? Hah? Gua nggak mau. Kenapa dia tidak mau? Oh, ini teman-teman, gua kira nggak mau, anjay. Nah, ini tempat ritual. Gua jadiin dulu role-nya si Ratol menjadi medisin. Ratol kan bener. Oke, begin. Biar si Ratol terbuff, teman-teman ya. Untung masih minor nih. Ayo Ratol, Ratol. Ratol, ayo. Apa tuh? Bunyi apa tuh? Bunyi suara babi itu lagi di ini, guys. Di hunting sama si Wark. Ratol. Oke, Ratol, bentar. Sebentar ya, sebentar gua akan membuat tempat tidur. Sleeping spot. Oke, okay. 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ratol. Ratol, Ratol, Ratol dulu, teman-teman. Ratol, sen. Eh, kok Ratol sih? Bukan Ratol, teman-teman. Castro, Castro, Castro. Salah, salah. Unsen, Katro, Katro. Katro, tidur, tidur, Katro. Where? Where are you, Katro? Waduh. Gimana Katro, teman-teman? Gue lagi meditasi dia. Oke. Okay. Jadi ideologinya, teman-teman, kita kayak gitu ya, ada ininya gitu. Katro,
Lu please istirahat dulu deh. Dia makan dong. Sebentar temennya. Oke, Katro tidur. Sekarang Ratol tending. Immunity drive. Nah, ini guys. Ini kalau ada healer di ideologi kita atau di koloni kita, dia lebih ini. Kita bisa nge-buff yang namanya immunity ya. Ini kan kalau lagi kayak gini kan kena ini nih infeksi nih. Jadi imunnya bisa jalan ini ngelawan gitu imunnya, teman-teman. Nih. Nah, kan ini immunity-nya 20% nih, sedangkan infeksinya 33% tuh. Nah. Kita kasih tuh. Immunity 24 jam, teman-teman. Oke. Okay. Ah, bisa menang nih immunity-nya cepat gain-nya. Menang nih 24 jam kok immunity drive-nya. Cepat kecepatan gain speed-nya ya. Tenang. Oke. Okay. Menang teman-teman. Oke, menang. Oke. Tuh, jadi kuning dia teman-teman. Aman. Sips. Nice. Alright. Sudah ada pintu ya. Ini orang-orang siapa ini, woi? Kamu masuk-masuk bukan koloni saya. Kamu siapa ya? Kamu siapa nih? Halo. Hah? Give 38 silver. Ambil nih silver nih. Pengemis dia teman-teman. Anjay, ada pengemisnya juga ya. Masuk rumah dia. Suwe nih, nege apa gimana nih. Lu pengemis begal lu masuk dalam rumah lu. Anjay. Pengemis udah kayak mungkin begal coy. Masuk dalam rumah dia. Rumah masuk dalam gua kita. Gak gila sih dia ya. Alkohol adiksinya. Oke, sekarang dia lagi ini guys, lagi recovery dari adiksi dia ya, adiksi alkohol dia, teman-teman. Karena kita juga nggak ada alkohol ya kan. Jadi ya mungkin dia bisa jadi apa ya? Moodnya semakin turun menurun gitu moodnya, tapi tidak apa-apa. Tuh ya. Yang penting adiksinya itu bakalan hilang, teman-teman ya. Kecanduan alkohol dia hilang gitu. Ini apa lagi nih? Ngemis lagi kau. Woi. Oh, trader teman-teman. Gua kira pengemis lagi nih masuk dalam rumah nih. Gak sopan Anda nih. Wadih. Dia jual ini, coy. Begitu-gitu. Oke, dia jual pemikan. Nah, pemikan ini makanan ya, teman-teman. Gua beli deh. Karena gue juga butuh makanan ya. Terus oke, ini sudah kebuat. Simple meal. Sampai 50 maybe. 50 workernya siapa ya? Ratol. Ratol or Turtle? Ratol deh. Ratol aja. Nah ini nanti dimasakin teman-teman. Kita ngebuat simple meal ya. Makanan kita buat di dalam rumah segini, maksudnya di dalam ini ya, di dalam gua. Ini kibble, ini makanan hewan teman-teman. Ini kita nggak prioritiin makanan di sini ya. Raw food aja deh di situ, gak apa-apa. Oke, dah. Alright. Nah kan tuh moodnya makin turun teman-teman, karena lagi ini ya, dia lagi recovery dari kecanduan alkohol dia. Tuh lihat tuh, yang minusnya paling gede tuh minus 35 teman-teman. Dan dia lapar. Aku full barak. Baraknya jelek. Ya gimana, Bor? Lu sangka kita anak konglomerat gitu. Langsung punya base yang mewah gitu. Gila lu ya. Wah, gila nih, guys. Ngadi-ngadi nih. Lihat Katro, teman-teman. Dia bakalan stres. Kata gua dia bakalan stres sih. Infection, major. Develop immunity ya. Oke. Okay. Crisis of belief, Katro. Waduh, lu nggak percaya dengan ideologi penyembah sedotan?
Waduh, dia nggak percaya lagi, guys. Moodnya jadi 23% dia. Kepercayaan sama penyembah sedotan, ideologi dia. Cuma 23%. Wah, lu gila, Katro. Waduh, gila nih Katro nih, teman-teman. Dia tidak percaya ideologi kita nih. Kamu nggak tahu ya, kita itu kecil kalau dilihat dari sedotan. Anjay, itulah ideologi kita gitu. Anjay ya. Si Katro nih, aduh. Tolonglah Katro ya. Ini di dalam sini berapa Celsius sih? Oh, indoor 21 Celsius, teman-teman. Lumayan nggak panas-panas amat. Atau nggak dingin-dingin banget ya. Sejuk-sejuk lah, sejuk. Sip, ini gue iniin. Let's go. Nah, gue pengen ngebuat kayak kamar-kamar gitu ya. Oh, ini lepas banget nih. Waduh. Ini harus ada penyangganya ya, teman-teman. Itu di updatean baru dari Rimworld. Jadi di sini harus ada penyangganya gitu dia. Biar gak roboh. Yang namanya tanah di atas goa ini gitu loh, teman-teman. Biar gak roboh. Jadi kita harus kasih ini penyangga. Tiang penyangga. Terus dicor. Makanan kita sudah habis, bos. Bosku, makanan habis, bosku. Kita ambil berry dulu. Sku, bosku. Pemikan kita juga udah habis. Waduh, dimakan sama kucing kita apa? Hah? Waduh, ada yang mad. Sandy, kamu kenapa? Dia ngajar kita, guys, kayak apa sih namanya? Sandy itu apa, guys, ya? Lupa gue. Sandy build boar ini kenapa nggak diangkat? Angkat, bos. Karena pick up too heavy. Hah? Nggak ada. Nggak ada untuk tempat corpse kah? Corpse. Oh. Pantesan, coy. Oke. Ini dumping kan? Ini dumping atau apa nih? Dumping dong. Iya bener, dumping. Dumping. Stockpile ini. Oh. Bukan dumping, teman-teman. Ini nih dumping nih. Jadi dia bisa nanganin yang begituan. Nah, ini benar-benar. Tuh. Bisa diangkat jadinya tuh. Colonies need treatment. Apa tuh? Turtle, lu pegang apa? Hajar aja nih. Hajar aja. Gebuk. Matikan dia. Lumayan, angkat-angkat. Ya, turtle. Nah, ini lumayan nih. Untuk makanan kita bertahan hidup, teman-teman. Nanti kedepannya sih rat-rat ini jadi untuk makanan anjing kita ya. Makanan anjing kita sama makanan ini kita nih. Ya, anjing kita sama kucing kita, teman-teman. Jadi kita buat khusus makanan ini. Makanan hewan. Nah, kayak gitu ya. Perjalanan kita masih panjang, teman-teman. Untuk Rimworld ya. Jadi nikmati saja episode per episodenya. Apalagi yang ngebawain Fantasel, udah pasti seru ya. Oke. Nah, tuh dia tuh. Oke. Kamu sakit apa? Turtle tadi digigit bagian apanya? Dicakar ya, dicakar, teman-teman. Oke. Kakinya, legnya ya. Matanya bor kena ini. Kena cakar kepalanya nih. Kena cakar juga, gila sih. Kau gila, kau. Oh, kita banyak ini ya berarti ya. Banyak marble chunk. Kita buat blok marble aja ya, teman-teman. Tapi yang pasti kita perbanyak makanan dulu. Ratol makan squirrel meat. Waduh. Aduh, ini berarti harus kita atur nih. Nggak boleh nih makan makanan mentah. Pesen. Manage food. Ah, gila ya. Nggak boleh makanan mentah. Oh, new food deh. Makanan. No. Eh, kayak mana sih? No, makan.
NMM, tidak boleh makanan mentah gitu ya. Ini boleh, berarti raw food. Meat nggak boleh dimakan mentah-mentah. Kalau corn, potato itu boleh. Animal product boleh makan mentah deh. Insect jelly boleh. Oke. Nggak boleh makan ini, makanan hewan nggak boleh. Berarti NMM. Nah, kita kayak gini ya teman-teman. Jadi aman. Dia nggak bakal makan makanan itu. Raw meat ya. Jadi makanan yang dimasak aja yang dimakan ya teman-teman. Ini boleh dong diambil. Untuk obat-obatan kita sudah menipis tentunya. Ah, si turtle gue jadiin ini nih. Kita ritualin dulu role-nya. Si turtle kita jadiin farmer teman-teman ya. Jadi farmer itu mana ya? Coba bentar. Farmer. Nah. Plan walk speed-nya itu jadi 70% ya pasifnya. Plan hover shield-nya itu 30%. Jadi skill-nya itu harus recruitment-nya itu harus 6. Oke. Dia harus sedoters. Wah, anjay, harus sedoters ya. Oke. Kita jadiin farmer dulu, teman-teman ya. Alright. Ayo kita ritual dulu. Ritual. Waduh. W1 mana nih? Tidur si Katro, tidur, teman-teman. Wah, iya ding, dia lagi gila ya, teman-teman ya. Dia lagi gila, nggak bisa ikutan ritual ya. Alright. Nah, udah nih. Role-nya udah kita ganti, role dari si turtle, teman-teman. Role-nya udah jadi farmer di ini kita ya. Farming command ini apa nih? Gua kasih farming command, teman-teman ya. Coba kita lihat efeknya apa? Farming command. Brain otak jadi 10, teman-teman. Mantap. Oke. Mantap. Tapi role leader belum ada ya. Role leader belum ada sama role yang namanya kayak pemuka agamanya gitu, kayak klerik kayak gitu belum ada, teman-teman. Lu sih, ini lu sih Katro yang cocok ya, karena intelektual lu itu 6 gitu loh. Soalnya yang lain gak mumpuni, Pak. Gitu. Kalau Gose pasti ya udah pasti leader lah ya. The one and only, harus dia yang leader, teman-teman. Tuh dia nyapu-nyapu di malam hari ya kan. Yang lain sudah pada tidur, dia sendiri yang naik awal, teman-teman ya. Alright, so mungkin segitu dulu perjumpaan kita kali ini di RimWorld episode yang pertama kita, guys. So, kita akan lanjutin di next episode, mungkin langsung gue lanjutin atau gimana lah ya, kita lihat aja. Kayak gitu teman-teman ya. So, jangan lupa kalian untuk klik like, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Fantasel, guys. Kita akan melanjutkan RimWorld ini secepatnya. Jadi tunggu aja. So, see you on the next video. Bye-bye.